Halo guys, kembali lagi bersama saya, Dreakor. Jadi di video kali ini, seperti yang kalian baca di judul dan juga thumbnailnya, ya, kalian siapkan gacha di event bintang nasional guys ya. Tapi sebelum kita ke videonya, seperti biasa, untuk kalian yang belum subscribe, silakan dipencet dulu tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main Football Master 2 juga. So, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di video kali ini ya saya bakal coba untuk main ataupun gacha di event bintang nasional guys ya. Oh ya, by the way, untuk kalian yang nyadar mungkin tampilan saya udah beda guys ya, dimana ya, di sini saya udah pakai webcam baru dan background ataupun belakangnya juga agak blurry ataupun fokusnya ke sini doang ya. Gimana menurut kalian, keren nggak? Ya, kalau gak suka ya dengan tampilan baru ini. Oke, dan ya, untuk kalian yang udah baca ya di web komunitas juga, saya udah bilang sebenarnya saya ini udah bikin video gacanya bahkan habis 5400 gem guys ya. Tapi file rekam layarnya bukan rekam mukanya ataupun facecam terhapus guys ya, dan nggak bisa dikembaliin atau di recover. Dan ya, di sini saya bakal coba update dulu guys ya. Kemarin itu waktu di event di video yang kehapus itu saya dapat 2 buskes ya. Di sini bisa kalian lihat buskes saya bahkan artinya udah 11.000 guys ya, dimana 2 buskes itu saya ekspansi dengan buskes yang udah saya punya guys ya. Nah, ini buskes berarti saya tuh ibaratnya udah punya 3 buskes, satu dari yang event yang udah lama guys ya, terus 2 lagi dapat dari yang video kemarin yang kehapus guys ya. Terus juga kemarin juga saya dapat screener guys ya, kan nice banget guys ya. Sebenarnya saya ini benar-benar butuh back karena bisa kalian lihat guys ya, untuk update-nya juga di sini bahkan striker saya bahkan sama 2 CM gelandangnya itu udah pemain Hof semua guys ya, dimana ada Neymar di sini pemain Hofnya. Suarez juga udah saya naikin guys ya ratingnya, gantiin Diego Costa ya. Salah juga di sini udah saya naikin, dan juga Awakening udah ngegantiin Mane, dan Busquets ngegantiin De Jong ya. Di sini Busquets juga bahkan udah jadi apa? Rating ataupun overall tertinggi ya di squad saya karena ya di ekspansi 2 Busquets sekaligus guys ya. Terus Skriniar juga udah diganti, ngegantiin Umtiti. Tapi di sini sebenarnya saya masih butuh back guys ya ataupun kiper. Dan di video kali ini ya saya bakal coba gacha lagi di event bintang nasional. Dan untuk video ataupun gacha di squad SL ataupun Tiki Taka, High Pressing dan Counter Attack ini mungkin bakal minggu depan guys ya, karena di sini tiketnya masih sedikit. Sementara saya di sini udah langganan benefit ini guys ya. Nah, yang di benefit bulanan ini saya udah beli nih yang set tiket elite dan juga tiket pesawat. Jadi mungkin kita gacanya di hari terakhir aja guys ya, sambil ngumpulin juga biar lebih banyak. Dan di sini untuk kalian yang ya di sini bisa kalian lihat ya, di sini udah 26 bahkan yang pakai random bintang Euro dan 10 bintang Latam. Berarti sekitar saya udah habis 36 kali beli guys ya, 36 kali 150 5400 ya. Jadi di video kali ini kita bakal habisin lagi gem 6000. Dan ya, seperti yang kalian tahu, saya di sini butuh back, dan untuk di Euro ini saya pengennya sih ini guys ya, Chili ini ataupun The Light ya. Untuk target saya ataupun Donnarumma yang ini juga bagus guys ya. Ya, lebih bagus daripada yang Donnarumma yang saya punya versi klub. Dan di bintang Latam juga di sini ada Thiago Silva ya. Seperti yang kalian tahu ada juga Ederson di sini, saya incar kipernya juga, kiper Apex ya. Marquinhos di sini bukan Apex ya ataupun bukan Hof. Ya, Marquinhos, it's okay guys ya. Oke, dan kita langsung aja. Di sini kita beli satu kali atau 10 kali ya. Kita coba langsung 10 kali dulu deh guys ya. Dan coba dari bintang Latam, kita langsung aja jumlah 10 kali. 1500 pertama. Dan kita langsung aja buka ataupun kita langsung pakai di sini guys ya. Let's go. Oh my god. Guys, let's go. Dapat. Wow.
Incaran kita guys dapat Silva. Nice banget guys ya. Saya nggak nyangka langsung dapat Silva loh guys ya. Wah, gokil. Dapat 3 ya, bahkan 3 S plus dapat Martinez juga nih. Duh, udah kehapus ya. Gokil guys, dapat incaran loh. Karena di video yang kehapus atau yang nggak jadi dirilis itu sebenarnya saya nggak dapat pemain incaran guys ya. Nggak dapat Cilini, nggak dapat apa, paling kemudian itu cuma dapat Militao sama Skriniar doang ya. Oke, kita langsung aja buka lagi di sini 10 kali, let's go. Kita langsung aja buka lagi Ikuzo, let's go. Oke, udah dapat Sterling, Chiesa dan Jesenko lumayan sih ya. Yap, lumayan sih Jesenko ini ya, ataupun LB. Dan dapat 3 lagi guys ya. Nice banget. Kita udah habis 3000 dan kita coba lihat dulu kita di sini dapat Richarlison, Sterling, Jesenko, Silva, Chiesa dan Martinez. Ini Martinez berapa nih? Lumayan sih. Lumayan guys ya. Dan berarti dari 10 kali ataupun dari 3000 gem kita dapat 6 guys ya. Dari 20 kali kesempatan dapat 6. Not bad. Menurut saya cukup hoki guys ya, karena dapat Silva ya, Thiago Silva. Gokil guys ya. Oke, di sini kita bakal coba sekali-sekali guys ya. Kita dari bintang Latam dulu, kita coba sekali-sekali. Let's go. Oke, dapat Bravo, kita ke yang Euro. Dapat Sar di sini, kita buka lagi satu kali. Dapat Luis. Kita kembali ke Euro. Dapat Perin. Dan ya, mungkin untuk menurut kalian lebih hoki satu kali atau langsung 10 kali guys ya. Karena di sini bisa kalian baca juga guys ya, buka 10 kali untuk dapat minimal 1. Mungkin minimal 1 S plus guys ya. Tapi tadi langsung buka 10 kali bisa dapat 3 guys ya, 3 S plus. Kita sisa berapa nih? Aduh, sisa 2000 guys ya. Yaudah, kita langsung aja guys ya, kita gacha lagi aja. Kita di sini aja deh. Salah. Di sini aja ya, karena ada Anderson. Kita langsung aja 10 kali. Let's go. 10 kali. Let's go. Neymar, oke. Otamendi. Cuma dapat 2 guys ya ternyata. Tapi di sini kita dapat Neymar loh. Lebih wangi di sini guys ya. Duh, di sini saya jadi pengen naikin yang ini guys ya. Neymar yang itu, yang versi bintang Latam. Terus yang itu kita reset ya mungkin. Ya, kita lihat aja guys ya. Di sini kita di sini sebenarnya di sini saya pengen banget sih ini guys ya, Cilini ini, karena biar dapat grup sama Cilini saya juga, Bonucci saya juga guys ya. Nah, tapi pemainnya yang saya butuhkan posisinya tuh lebih banyak di sini guys ya. Ederson, terus juga siapa tadi, Marquinhos. Ya, sebenarnya kita dapat Neymar ini ya. Baru sadar guys ya. Baru sadar loh. Kita dapat Neymar yang number one guys ya, ataupun rating paling tinggi. Gokil ya. Saya kira bukan Neymar ya. Ternyata Neymar, kita dapat Silva juga. Kita langsung aja deh. Kita habisin aja langsung. Dan semoga dapat Ederson, please Ederson. Ederson. Please Ederson. Let's go Ederson. Aduh, Paqueta dan Valverde guys ya. Tapi ya cukup wangi guys ya, karena at least kita dapat pemain Hof 2 ya. Gokil guys ya, dapat Neymar dan juga dapat siapa tadi? Si ini ya. Thiago Silva. Sterling bukan Hof kan? Ya bukan Hof ya, tapi punya skill X. Dan kita langsung aja di sini kita coba kontrak Silva dulu. Let's go. Kita kontrak yang penting dulu guys ya di sini. Let's go. Thiago Silva. Ini fix bakal jadi tandem ataupun bakal saya naikin guys ya overallnya, ataupun bakal saya latih. Let's go Thiago Silva. Terus tadi juga kita dapatkan Neymar. Saya benar guys ya, saya benar-benar jadi dilema apakah Neymar yang sekarang ataupun yang saya punya versi main biasa bukan bintang. Kita coba reset guys ya nanti. Nice. Terus kita coba kontrak lagi S plusnya. Tadi dapat Valverde yang penting dulu nih. Nah ini Jinseko kayaknya juga bagus untuk backup back sayap
kiri saya guys ya, karena back sayap kiri saya sebenarnya juga pakai Laporte yang CB sebenarnya center back bukan murni LB. Jadi lumayan untuk ke coveran. Ini juga Martinez lumayan juga sih ya, karena rating awalnya 1000 guys ya, nggak 900 kayak pemain S plus biasa. Di sini 1048 rating awalnya ataupun overall awalnya. Juga dapat Paqueta lagi ya di sini. Ini udah saya punya guys ya. Nah, pemain duplikat. Terus kita Valverde juga udah punya. Tapi nggak kepak ya karena nggak ada grup pemainnya guys ya. Karena kalau naikin overall yang nggak ada grupnya tuh agak gimana guys ya, agak kurang gitu ya. Ini nggak tahu, ini juga lumayan untuk backup ataupun untuk ya tambah-tambah koleksi back saya guys ya. Terus ini dapat Richarlison juga, ada skill echo enggak ada ya. Berarti ya pemain S plus yang biasa guys ya, nggak ada skill X-nya, skill extra. Ini nice banget. Ini lumayan ya, dapat Sterling di sini. Mungkin saya bakal naikin Sterling ini guys ya, dan Sterling yang itu saya bakal reset juga. Karena overall awalnya lebih tinggi yang ini ya, ataupun nanti kalaupun diadu overall ratingnya bakal tinggi yang versi bintang ini guys ya. Ini Chiesa juga saya udah punya, udah naikin juga beberapa guys ya. Ya, di sini mantep guys ya sebenarnya, di sini dapat banyak pemain S plus dan dapat Neymar dan Thiago Silva ya. Yang penting Thiago Silvanya guys ya, karena di sini bisa kalian lihat pemain Hof back saya nggak punya sama sekali pemain Hof ya, pemain CB ataupun center back saya, dan berarti tinggal kiper ya guys. Kiper mungkin saya bakal coba rekrut Oblak mungkinnya dari transfer market yang itu yang merah. Terus untuk LB di sini Laporte udah lumayan sih, untuk Laporte paling kita mencari RB guys ya untuk gantiin Walker, karena Walker ini termasuk bek kanan yang standar guys ya, nggak terlalu bagus juga ya, nggak terlalu jelek juga guys ya. Dan mungkin untuk video kali ini segitu aja. Terima kasih untuk yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian yang suka main Football Manager 2 juga. So, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.